Partai Persatuan Indonesia mendeklarasikan dan melantik kepengurusan Relawan Perempuan dan Anak sebagai organisasi baru di dalam Partai Perindo. Organisasi sayap ini akan memberikan pendampingan, pemulihan, dan pendidikan bagi para korban kekerasan perempuan dan anak. Organisasi sayap Partai Persatuan Indonesia bertambah. Partai besutan Haritanu Sudibyo ini kini memiliki organisasi sayap baru, yakni Relawan Perempuan dan Anak RPA Partai Perindo. Deklarasi dan pelantikan kepengurusan dipimpin langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Relawan Perempuan dan Anak akan berfokus untuk menyejahterakan rakyat Indonesia lewat program-program khusus terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Apalagi Partai Perindo juga dikenal sebagai partai yang peduli dan melindungi kaum perempuan dan anak. RPA sudah membuktikan ya, ada dua kasus selesai di pengadilan dan dimenangkan. Para tersangkanya semua sudah tentunya diberikan sanksi ya, mereka sudah di dalam juga sekarang. Dan yang kedua adalah pendidikan bagi perempuan dan anak. Dan saya lihat ini strategis sekali. Karena isu masalah perempuan dan anak ini banyak sekali di Indonesia. Yang banyak terjadi di kelompok masyarakat yang kurang mampu. Jadi ada dua hal yang dilakukan oleh RPA Perindo. Kami bukan saja membawa pelaku pada ranah hukum dengan hukuman maksimal, tetapi juga bagaimana anak-anak ini. Ini anak-anak ini yang harus dipulihkan. Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo telah berperan dalam mendampingi sejumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Mari bersama-sama perjuangkan bangsa Indonesia menjadi anggota Partai Perindo. Mudah caranya. Gabung sebagai anggota Partai Perindo. Daftarkan diri Anda sekarang melalui aplikasi atau website Partai Perindo. Isi nomor handphone dan buat password Anda. Kemudian menunggu verifikasi OTP sesuai nomor handphone Anda. Isi data diri Anda seperti nomor NIK, email, gender, status, dan alamat. Sertakan foto KTP dan foto diri Anda. Dan kirim. Selamat, Anda sudah mendaftar menjadi calon anggota Partai Perindo. Ikuti prosesnya dan berjuang bersama Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera.